Kenapa tak boleh tukar yang kita pula? Orang tak ada knowledge. Oh, fine. Kau ada knowledge. Kau call aku sebelum malam. Cakap pasal dia kopi. Rasu apa kau ni? Tular sebuah video memaparkan perselisihan faham antara peniaga rakyat tempatan dan juga anggota penguat kuasa MPAJ. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, kumpulan peniaga ini meluahkan rasa tidak puas hati apabila kedai mereka dikompaun hampir setiap hari atas alasan tiada lisen. Namun peniagaan yang bersebelahan dilepaskan, biarpun secara jelas peniaga warga asing tersebut menjalankan perniagaan dengan menggunakan lesen Alibaba. Lebih memeranjatkan lagi, apabila peniaga ini mendakwa, beliau pernah dihubungi oleh salah seorang daripada anggota penguat kuasa MPAJ dengan tujuan untuk meminta rasuah. Kenapa macam tu? Saya nak tegakkan hak saya. Saya orang Melayu sini bang. Abang sekarang backup ni. Tak, dia keluarkan kompas je lah. Dia keluarkan kompas atau tak keluar kan? Dia keluarkan untuk kita. Yang dia, dia tak keluarkan? Saya tak tahu. Aku orang Melayu sini. Ha? Dengar sini, Tin. Saya orang Melayu sini. Sekarang sebelah ni orang Thailand. Kenapa orang Thailand boleh senang-senang lepas? Orang Melayu kena? Nak tanya tu lah. Kenapa tak boleh cakap dengan kita pula? Kenapa tak boleh cakap dengan kita pula? Kau ada knowledge? Oh, hebat. Orang hebat. Bang, abang. Datang IPJ, kita buat. Sekarang saya nak bagi viral, saya bukan masalah. Sekarang ni kita dah ambil tindakan, ini tindakan kita orang. Kau tak berhenti, kau datang majlis. Boleh jumpa dengan pegawai kat sana. Okay. Ada jabatan undang-undang. Yang petang tadi, dia datang, kata pegawai tugas tender, ambil gambar. Itu bagian polisi, bagian penjaja. Kita orang bagian penguasa. Menjalankan. Apa benda kau? MPAJ ada 17 tingkat, satu floor, semua lain-lain di bawah. Ya, aku faham. Ha, kalau kau faham, aku pusing balik benda tu je. Tak guna cakap kau ni. Aku orang lain. Saya nak tanya. Dia dapat kompang tak? Tunjuk kompang ke? Sebab nama dia bukan owner pun. Dia bukan owner kau Hisham kan? Kau Hisham. Kau call aku sebelum malam. Cakap pasal dia kopi. Rasuah apa kau ni? Rasuah apa benda? Apa benda? Alah, bukti ada. Bukti ada. Bang. Ni dia kata ini owner kedai. Dia kata Mamat ni owner kedai, owner nama order kedai Baharudin. Diorang ni bersekongkol aku cakap dengan korang. Bersekongkol guna nama orang lain, dia kata dia owner kedai. Tak pernah tengok muka dia ni. Tunjuk IC bang. IC mana? Saya Indonesia. Orang Indonesia. Tak dengar dia pusing. Kau tengok bang. Aku cakap terus terang bang. Indonesia. Baharudin. Tadi kata Indon. Tak. Aku nak tengok kau cakap apa je. Kata Baharudin. Mana Baharudin? Abang bukan Baharudin kan? Bahar ke? Bukan kan? Lesen kedai ni ke? Ya. Bahar? Tengok nama. Mana? Mana IC? Aku tak nak layan. Jangan layan. Okey, kita boleh tengok MPAJ semua lari. Ini semua lari. Kenapa goyang? Bang. Memanglah gila. Kenapa gila? Tak apa, relax. Kita makan duit rasuah korang ni. Besok kita bagi duit. Kau siapa? Mana IC kau? Tunjuk IC kau. Mahal kan? Kau Mahal kan? Bukan Mahal. Dia bukan Mahal.